ساز برادرم was یک pada با دانشگارا بگونید؟ یه Halo Flickers, welcome to Snake Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian Ulasan series berjudul *The Old Man*, season pertama, episode kelima, dan sebelumnya video ini akan disponsori oleh. So, without any further ado, let's get into it. Sin dibuka oleh suasana canggung di dalam pesawat antara Adams dengan Harper. Suasana dicairkan oleh Adams yang bertanya tentang dirinya dianggap sebagai apa oleh seorang Harper. Harper tentu kebingungan dengan pertanyaan yang diajukan olehnya. Lalu Adams melanjutkan, selama mereka berada di dalam pesawat, mereka sama sekali tak berbicara dan ia pun tak diberitahu kemana mereka akan pergi. Barulah Harper mengatakan yang sejujurnya. Ia tahu nama dari Adams bukanlah Angela Adams. Ia juga tahu Emily adalah putri satu-satunya dari Dan Chase. Ada alasan mengapa ia melakukan semua ini. Mungkin Emily akan kecewa dengannya. Tetapi ia berjanji semua ini demi kebaikannya sendiri. Emily yang terlanjur marah melampiaskan kekecewaannya. Pada tahun 2002, ia pernah bersumpah pada seseorang untuk melindungi negaranya sendiri setia kepada pemimpinnya. Dan kini yang ia dapatkan adalah kebohongan besar yang baru saja ia ketahui di umurnya sekarang. Harper berjanji, Emily akan mengetahui semua ini setelah pesawat mendarat di tempat tujuan mereka. Di satu sisi, perbincangan antara Chase dengan Zoe akhirnya menemukan titik terang. Saat itu Chase tiba-tiba pergi ke ujung lorong mengambil sebuah cek lalu memberikannya kepada Zhou dengan harapan ia bisa membagi dua dari saldo yang telah ia berikan padanya. Zhou tentu kebingungan karena sebelumnya Chase menolak kesepakatan tersebut. Lalu Chase berkata bahwa sebenarnya ia tak pernah memperdulikan soal uang. Namun, apabila ini semua menyangkut keluarganya, maka ia tak bisa tinggal diam. Putrinya, Emily kini tengah dalam bahaya. Ia akan segera pergi ke Maroko esok pagi untuk menangani itu semua. Maka dari itu, ia meminta kepada Zo untuk segera ikut bersamanya. Lalu sin kembali flashback ketika Faras Hamzat menghampiri Chase untuk memberi kabar jika tawanan mereka masih belum mau berkata sesuatu meskipun mereka telah menyiksanya. Tapi Hamzat berjanji, secepat mungkin ia akan memberitahunya. Setelah Hamzat pergi, Chase tiba-tiba mencoba untuk pergi juga demi melewati perbatasan untuk menghampiri CIA. Dengan harapan mereka memiliki informasi yang bisa membantunya menyelesaikan permasalahan ini. Sayangnya, Chase dihadang oleh istri dari Hamzat karena apabila mereka berdua pergi, ada kekhawatiran yang takutnya akan terjadi, yaitu tawanan mereka berkata sesuatu yang akan menghancurkan apa yang telah selama ini mereka bangun. Belor berjanji. Mereka akan melakukannya di lain waktu. Akhirnya, pada malam hari, ketika Hamzat sedang tertidur, Belor tiba-tiba terbangun, mengambil lampor, lalu keluar dari kediamannya untuk menghampiri Chase yang ternyata telah menunggu di luar. Chase bertanya, "Mengapa ia sangat takut orang Rusia itu akan membuka mulut?" Belor hanya menjawab, "Namanya karena ia takut jika orang Rusia itu akan menyebutkan namanya yang telah membagikan informasi rahasia kepada pihak musuh." Ia dengan sengaja melakukan semua ini hingga suaminya benar-benar bisa memimpin untuk menyelesaikan masalah Mendengar informasi itu membuatnya sedikit terkejut Karena tampaknya Belor menjalankan rencana rahasia sendirian tanpa suaminya ketahui sedikit pun Belor bercerita beberapa bulan yang lalu ia menemui istri tetua di sebuah desa lembah rahasia yang tak bisa ia sebutkan namanya Suatu malam wanita itu bercerita jika ia melihat seorang pria turun dari gunung berbahasa asing, lalu meninggal tepat di hadapan pintu yang membuat mereka langsung membakar tubuhnya, beberapa hari setelahnya ia mendapat kabar dari orang Rusia bahwa sebenarnya mereka sedang mencari awak asing baru untuk memimpin ekspedisi yang ditemukan oleh bajak laut Yunani. "Endapan mineral, ya!" Mereka menemukan sebuah tambang yang nilainya sangat tak terhingga, kini orang satu-satunya yang mengetahui tambang tersebut hanyalah dirinya sendiri. Chase bertanya tentu, mengapa ia tak memberitahu suaminya? Karena tambang tersebut dapat membuat Faras Hamzat menjadi seorang presiden. Bella beralasan, ia tak ingin suaminya berubah. Belor ingin tetap melihat Hamzat sebagai sosok pemimpin yang tegas dan tak pandang bulu terhadap musuhnya. Karena jika ia telah mengetahui isi tambang tersebut, maka Hamzat akan berubah menjadi sosok pria yang angkuh, tak bisa dipercayai kembali sebagai sosok pemimpin yang baik. Kembali ke masa kini, di tengah perjalanan, Zo menyempatkan untuk bertanya tentang alasan mengapa Chase memilihnya sebagai Marcia Dixon. Apakah karena ia hanya ingin membantunya atau ada alasan lain ia memilihnya? Chase mengaku karena ia bisa melihat gelagat dari seorang Zo untuk bisa menjadi nama tersebut. Selebihnya, Chase merasa Zeus selalu bisa memanfaatkan situasi yang tak terduga, yang membuatnya terkejut saat mengetahui sifat rahasia milik Zoe, seperti Zoe yang tiba-tiba meminta setengah dari kekayaannya sebagai jaminan agar ia mau menemaninya pergi. Kembali ke dalam pesawat, akhirnya Emily mengakui jika Chase adalah ayahnya. Begitu pula dengan Harper yang telah ia anggap sebagai ayah kandung sendiri kedua. Masalahnya, ia tak bisa membelah dirinya menjadi dua untuk memihak salah satunya. Terlebih, ia mulai merasa Harper semakin jahat terhadap ayahnya setelah ia mengirim tim SWAT untuk berusaha membunuh ayah kandungnya. Padahal, Harper pernah membantunya untuk kabur dari kejaran Faras Hamzat. Tak hanya itu saja, ia juga merasa Harper terlalu jahat untuk menjadi ayah saat ia menunggu momen yang tepat untuk membuatnya patah hati yaitu, ketika Harper menyebutkan nama dari ibunya di hadapan pengacara Hamzat, padahal nama itu tak pernah ia dengar sama sekali. Semenjak dirinya dilahirkan, saat mendengar penjelasan itu, membuat Harper terdiam. Ia lalu meminta maaf dan mencoba untuk menjelaskan secara detail alasan mengapa ia melakukan itu semua, karena kini masalah utamanya adalah ia telah menyembunyikan mata-mata selama lebih dari satu dekade. Sementara itu, setelah perjalanan cukup panjang, Chase memutuskan untuk menghampiri seorang pria agar ia bisa menitipkan kedua anjing kesayangannya. Zo yang berada di dalam mobil hanya bisa menatap dari jauh, lalu melihat kembali surat perceraian yang ia layangkan kepada Chase. Setelah Chase masuk ke dalam mobil, Zo kembali berkata, "Jika rencana apapun yang Chase lakukan, ia sama sekali tak memiliki pikiran untuk kembali." Semua itu ia lakukan untuk menghapus jejaknya termasuk menitipkan kedua anjingnya kepada seseorang. Ada alasan mengapa Chase melakukannya. Ia mengakui keahliannya adalah mempertahankan sesuatu, termasuk dirinya melindungi nyawa dari Zoe dan juga Emily. Selebihnya, apapun yang akan menimpa dirinya sendiri bukanlah urusan dari mereka berdua. Di kantor FBI, ketika Walter sedang bekerja, ia dihampiri oleh atasannya yang memberitahu jika seseorang akan segera menelponnya. Hal yang harus Walter katakan, hanyalah menjawab, tak menyela atau apapun, memberikan saran sedikit pun. Tak lama kemudian, pria yang disebutkan oleh atasannya menelpon. Ya ternyata pria itu adalah bote. Percakapan mereka tak berlangsung cukup lama. Karena pembunuh bayaran yang disewa oleh Harper datang sehingga Bote harus menutup teleponnya terlebih dahulu. Pembunuh bayaran itu lalu menghampiri bote yang langsung meminta maaf atas kejadian yang menimpanya. Tetapi ia tahu jika pembunuh bayaran itu berusaha membohonginya terkait letak di mana ia tertembak. Bote berkata bahwa kini Harper menghilang dari radarnya, orang yang menyewanya untuk membunuh dan Chase. Sebenarnya ada sesuatu hal yang harus ia katakan padanya sekarang. Jika sebenarnya baik dan Chase maupun Harper adalah anaknya. Mungkin bisa disebut seperti itu karena ialah yang mendidik mereka dari kecil. Bote juga merasa ia bukanlah ayah yang baik bagi mereka berdua yang telah menentukan jalan hidupnya masing-masing, dan kini ia ingin memerintahkan kepada pembunuh bayaran tersebut untuk menyakiti anak-anaknya sendiri agar rencana yang telah ia jalankan tak hancur begitu saja. Lalu, sin beralih kepada Harper dan Emily yang telah tiba di tempat tujuan mereka. Harper mengira mereka tiba di Tunisia. Karena tempat itu adalah tempat di mana ayah dan ibu dari Emily mengadakan pesta hari jadi mereka yang ke-15, tempat ini juga yang menjadi tempat terakhir di mana Chase kehilangan jejak dari istrinya sendiri untuk terakhir kali. Suatu saat nanti, Emily pasti akan mengetahui kebenarannya. Kemudian, tiba-tiba seorang pria berkepala pelontos datang menghampiri mereka, bertanya tentang nama dari Harper, lalu mengajaknya untuk keluar dari pesawat karena ia akan menuntun mereka ke destinasi yang selanjutnya. Kembali kepada Chase dan Zoe yang telah tiba di sebuah rumah di mana Chase menjelaskan jika ia ingin melakukan pertemuan dengan Pavlovich, maka ia harus mengesahkan investasi yang ia miliki kepada Zasari. Ia telah memintanya secara lembut saat mereka bertemu. Namun Chase membutuhkan pengesahan itu secepatnya. Dan Zoe bertanya, apakah ia mengancam Z saat meminta pengesahan itu? Chase tak menjawab. Lalu tiba-tiba Zoe menawarkan dirinya sendiri yang akan meminta secara langsung kepada Zed dengan alasan karena ia adalah orang yang berbeda. Dan Zed pasti akan berpikir Marcia Dixon adalah orang penting untuknya. Zo merasa apa yang akan dia lakukan adalah sebagai bukti jika ia akan membantu Chase melewati semua ini. Awalnya Chase menolak karena ia merasa Zo tak akan bisa melakukan hal itu. Namun tiba-tiba, Zo keluar dari mobil, perlahan berjalan menuju kediaman dari Zed dan mengetuk pintunya. Saat Zed membuka pintu, Zoe langsung memperkenalkan dirinya sebagai Marcia Dixon yang ingin meminta kepada Judge untuk mengesahkan investasi dari suaminya. Zed tentu tak keberatan dengan hal itu, tapi sayangnya ia merasa waktu ini bukanlah waktu yang tepat. Mungkin ia akan berbicara dengannya esok hari sembari mereka menyantap sarapan serta ipok meti. Chase yang sedang menunggu kehadiran dari Zoe kembali dihantui oleh keberadaan dari Ewi yang tiba-tiba muncul di sebelahnya. Dengan tatapan yang kosong, ia merasa gerbang pintu rumah dari Zaid terbuka dengan sendirinya. Hingga tiba-tiba Zo datang, tersenyum padanya yang membuat Chase pun mengerti. Jika Zo telah melakukan pekerjaannya dengan cukup baik untuk meyakinkan Zack agar mau mengesahkan investasi miliknya. Terlihat Harper dan Emily telah tiba di suatu tempat yang terlihat seperti sebuah perpustakaan. Harper mengaku ia mencoba untuk mencari daftar penumpang di sebuah penerbangan yang dimana menjadi penerbangan terakhir orang tua dari Emily. Sembari menunggu, Emily melihat ke arah sekitar dan mendengar Harper menelpon seseorang dengan nada marah karena ia tak bisa mendapatkan informasi apapun terkait penerbangan itu. Masalahnya, Harper harus mendetail siapa nama samaran dari orang yang dicarinya. Tak hanya itu saja, memorandum semua permasalahannya pun akan segera disahkan esok hari sebelum matahari terbit. Dan scene terakhir episode kali ini memperlihatkan Marcia Dixon beserta Henry Dixon, yang pada akhirnya sama-sama mencoba untuk menyelesaikan permasalahan milik dan Chase dengan pergi ke Maroko tanpa adanya lagi drama yang mengharuskan mereka untuk bertengkar. Bahkan Chase menyebut baik pramugari saat ia menyebutkan nama mereka berdua, dan pembahasan dari series The Old Man Season pertama episode kelima pun berakhir di sini. Bagaimana menurut kalian ending dari episode 1 di series The Old Man ini? Apakah terasa seperti kalian menonton Tool Saking versi lebih sadis? Tentunya kami akan mengupload video konten dari The Old Man setiap harinya. Maka dari itu, jangan lupa untuk subscribe channel kami, serta channel kedua kami. Nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tak ketinggalan konten-konten selanjutnya. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.